Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Kecamatan Masambah, Kabupaten Luwu Utara, yang dimana di sini terjadi bencana alam yaitu banjir bandang yang sangat luar biasa dan menyapu semua rumah warga. Dan di sini bisa kita mengambil pelajaran yang dimana kita melihat banyak harta benda yang hanyut dan bahkan rumah-rumah dan bahkan mobil dan lain sebagainya itu hanyut dengan sangat luar biasa. Ini menandakan bahwasanya harta yang kita perniagakan selama bertahun-tahun itu hilang dalam sekejap. Nah, oleh karena itu sebagai kaum muslimin kita harus sadar bahwasanya harta yang paling berharga itulah harta yang bisa kita bawa ke akhirat. Seperti apa? Yaitu harta seperti kita berwakaf. Nah, bayangkan kalau kita berwakaf Al-Qur'an, harta itu tidak akan pernah hilang dan itu akan abadi dan bisa kita terima, kita petik ketika kita di akhirat kelak.